Kira-kira 2.35 juta kenderaan direkodkan di tiga lebuh raya utama susulan cuti perayaan Tahun Baharu Cina yang telah berakhir. Ia termasuk kira-kira 2 juta pengguna lebuh raya utara selatan, 150,000 di LPT1 dan 200,000 di lebuh raya Karak. Jumlah itu dijangka meningkat 50% menjelang tengah malam nanti. Butirannya langsung bersama Siti Nurul Husna Bokari di Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Bangi. Silakan. Baiklah, terima kasih Hazel dan juga Faris. Betul tu, keadaan akan bermula sejak petang tadi susulan cuti bersempena Tahun Baharu Cina yang berakhir hari ini. Kenderaan bergerak perlahan dari arah utara menghala ke selatan bermula bidur. Gua Tempurung hingga ke Slim River. Kita beralih, kalau kita dapat saksikan di skrin yang berada di sebelah saya ini, kesesakan juga masih berlaku dari arah selatan ke ibu kota, terutamanya di Simpang Gam, Port Dickson dan juga Nilai. Aliran trafik turut perlahan dari Plaza Tol Bentong disebabkan pertambahan kenderaan dan keadaan dan juga keadaan jalan yang mendaki. Bagi mengetahui perkembangan serta data terbaru, Lembaga Lebuh Raya Malaysia bersama saya waktu ini iaitu penolong pengarah kanan Pusat Pengurusan Trafik LLM Muhammad Ikram Azras Razi. Jadi Tuan Muhammad Ikram, yes, kita nak tanyakan data terbarulah berkenaan dengan pertambahan kenderaan yang direkodkan setakat jam 6 petang tadi. Baik, terima kasih Husna. Baik, untuk makluman semua, jumlah trafik yang menggunakan lebuh raya pada hari ini setakat pukul 6 petang tadi adalah berjumlah sebanyak 2.3 juta kenderaan, ya. Di mana daripada jumlah ini sebanyak 1.4 juta adalah trafik yang menggunakan lebuh raya plus, manakala sebanyak 400,000 trafik yang menggunakan lebuh raya LPT1 dan juga KL Karak. Okey, selain daripada itu, trafik menuju ke Lembah Kelang juga didapati mengalami pertambahan, di mana beberapa lokasi yang kita kenal pasti adalah di laluan Seremban Port Dickson, Gua Tempurung, Simpang Renggam, Sungai Buaya, Tol Plaza Gombak dan juga Tol Plaza Gentong. Selain itu, kami jangkakan yang jumlah trafik akan bertambah sebanyak 50% menjelang tengah malam ini sehingga ke awal pagi besok. Okay, saya juga ingin maklumkan bahawa jumlah kemalangan di lebuh raya sepanjang op selamat ini pada setakat 24 hari bulan ini adalah berjumlah sebanyak 472 kemalangan, di mana jumlah ini adalah tinggi berbanding tahun lepas, musim perayaan tahun lepas, di mana tahun lepas kita rekodkan sebanyak 446 jumlah kemalangan. Okay, saya juga ingin mengingatkan supaya pemandu dan pemilik kenderaan berat supaya patuhi peraturan larangan kenderaan berat yang mula berkuat kuasa kembali pada hari ini dan juga pada hari esok. Ya, senang. Okey, dan Tuan Ikram, kalau kita dapat saksikan, kita lihat daripada skrin ini, saya lihat di Bentong dan juga di Port Dickson antara yang paling teruk kesesakan yang boleh kita saksikan di skrin ini. Jadi mungkin ia disebabkan oleh keadaan cuaca selain daripada pertambahan kenderaan dan sebagainya. Ya, betul. Okay, pada hari ini memang kita jangkakan memang cuaca teruk. Jadi kami mohon supaya orang ramai fokus kepada pemanduan, di mana pada musim monsun ini kita jangkakan memang kemalangan bertambah. Ya. Yeah. Baik, terima kasih Tuan Ikram. Betul tu. Jadi untuk semua pengguna lebuh raya, jangan lupa untuk terus patuhi peraturan yang telah pun ditetapkan dan juga jaga jarak anda kerana jalan licin berikutan hujan yang berlaku di kebanyakan lebuh raya utama di Malaysia. Untuk itu, sekian laporan saya, Siti Nurul Husna Bukhari. Kita nak kembali bersama dengan Zatul bagi mengetahui perkembangan lalu lintas di Pulau Pinang. Di sana, silakan Zatul. Baik.